Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Mancing dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan membagi racikan umpan ikan mas lagi ya. Yuk kita langsung meraciknya saja sobat. Untuk bahan yang pertama kita punya setengah bungkus idola ya, idola yang bulat ya sobat ya. Itu idola sisa kemarinnya sobat. Kalau di tempat saya idola satu bungkusnya tuh harganya Rp5.000 sobat. Kita haluskan dulu ya sobat. Umpan rebus, umpan murah ya sobat, umpan mirip ya sobat ya. Kali ini saya akan meracik umpan untuk mancing ikan mas ya. Umpan rebus saja sobat ya. Dan umpan ini kita rebus kurang lebih 10 menit saja ya sobat ya. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita punya margarin blue band ya sobat ya. Kita gunakan kurang lebihnya setengah sendok makan saja sobat ya. Itu harga perbungkusnya Rp2.000 saja sobat ya. Jadi sebetulnya ini umpan murah, umpan ngirit ya, umpan raskin. Untuk penggunaan DO nya nanti setelah umpan ini kita rebus ya sobat ya. Kalau kita targetnya ikan rame kita gunakan 2 sendok makan. Kalau ikan babonan kita cukup 1 sendok makan saja ya sobat ya. Untuk penggunaan kroto bebas ya, lebih banyak lebih bagus. Umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya 1 butir telur ya sobat ya. Kita gunakan semua 1 butir putih dan kuningnya sobat ya. Ini 1 butirnya harganya Rp2.000 saja sobat. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita punya momogi jagung bakar 1 bungkus ya sobat. Itu harganya Rp500 saja sobat. Kita gunakan semua 1 bungkus ya. Insya Allah umpan ini tidak akan mengecewakannya sobat ya. Karena saya sebelumnya saya sudah diuji coba dulu di tempat-tempat lain juga sobat ya. Sebelum saya bikin konten umpan ini udah saya uji coba dulu ya sobat ya. Dan bahan yang selanjutnya kita punya susu putih ya. Kalau mereknya bebas ya sobat ya. Kita gunakan kurang lebihnya 2 sendok makan saja sobat. Rencana kita akan main paket murah-murahan saja sobat ya. Tiket 100.000 untuk 2 jam mainnya sobat ya. Dan untuk bahan terakhir atau yang selanjutnya kita gunakan jempol amis spesial sobat ya. Kita gunakan cukup 1 sendok makan saja sobat ya. Apabila nanti umpannya terlalu lembek menurut sobat, gunakan pengerasnya jempol amis spesial saja ya sobat.
Oke sobat, kita siapkan plastik ya sobat ya. Kita umpannya masukin, nanti kita rebus kurang lebih 10 menit. Jangan lupa dibolak-balik ya sobat ya, agar matangnya merata ya sobat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, ini umpan yang sudah kita rebus ya sobat. Dan ini ada DO 2 sendok makannya sobat ya. Dan kalau kroto bebas ya, seikhlasnya saja. Untuk kroto lebih banyak lebih bagus lagi ya sobat ya.